Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon Wafarina menjelaskan dia tidak ada kena mengena berhubung sebarang fitnah terhadap pasangan selebriti Rosetta Chehwan dan Zain Saidin yang menggunakan nama kelab peminat di Facebook. Wafarina atau Wafarina Roslan berkata dia mengetahui namanya menjadi sebutan selepas salah seorang ahli keluarganya berkongsi tentang hantaran yang dibuat Rosetta atau lebih mesra dengan panggilan Cheta pada Jumaat. Katanya akaun tersebut bukan kelab peminatnya, sebaliknya hanya mempunyai satu kelab peminat yaitu Wafarina Ranger yang diuruskan oleh ahli keluarganya. Saya tahu bertapa berkara itu selepas ahli keluarga hantar posting Cheta dalam kumpulan sembang keluarga kami. Masa dapat itu saya cakap dekat semua agar buat tak tahu sahaja sebab bukan saya yang buat tapi orang lain. Saya pun fan club cuma ada satu sahaja yaitu Wafarina Ranger, itu pun kakak saya yang uruskan demi Allah bukan saya, katanya kepada Insta ketika dihubungi pada Jumaat. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Wafarina memberitahu dia bukan kali pertama namanya tercemar disebabkan pihak tidak bertanggung jawab. Jelasnya dia juga pernah membuat laporan mengenai perkara itu, namun masih ada pihak menggunakan namanya. Ini bukan kali pertama, banyak kali dah melibatkan fans club yang bukan saya punya. Saya pun dah banyak kali buat laporan mengenai perkara itu, bukan dekat Facebook sahaja, tetapi Instagram dan juga TikTok pun ada, katanya lagi. Dalam pada itu, Wafa berkata dia percaya Cheta dan juga peminat artis tersebut mengetahui laman tersebut bukan miliknya. Bagaimanapun menelusuri hantaran terbaru Instagram Wafa, dia telah memuat naik beberapa akaun yang dipercayai palsu menggunakan namanya demi kepentingan pribadi. Itu nanti saya akan bincang dengan pengurus saya sebab benda ini baru lagi. Lagipun tengok komen dalam itu macam tahu yang itu sekadar scammer sahaja yang menggunakan nama artis untuk benda yang tak baik. Sebelum ini, Cheta melakukan rasa kesal apabila terdapat tuduhan rumah tangganya bersama suami didakwa sedang bergolak menelusuri status yang dimuat naik di Facebook Wafarina Fans. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.